sangat nampak ni. Nampak dia punya tu. Fuh. Yang ni kalau nak buat air asam, kita boleh ambil yang ni. Ataupun daun ni boleh buat masak lemak. Nampak dia. Memang. Ha, memang. Kita masak bubuk kacang memang terbaiklah, wangi kan ni. So jom kita ikut pokok lagi. Ini semua pokok-pokok tradisional eh. Ini adalah pokok inai. Kalau kita nak minum daun dia kita rebus dan bunga dia eh. Bunga ni kita cantik dia putih apa dia. Memang cantiklah. So kita boleh makan juga bunga inai ni kan. Memang eloklah kalau kita makan kita rebus. Okey. Di sini kalau nak ambil untuk nak bubuh dekat rambut pun elok ya. Kita ambil dia tumbuh-tumbuh rambut. Okey, ini pokok kegemaran favorite makan. Ini pucuk janggui ya atau pucuk gajus. Tengok ni, menggah. Oh, jangan sentuh, jangan sentuh. So di sini kita ambil pucuk ni. Nampak pucuk dia. Dan sini pokok ambra baru nak jadi. Ni pokok ni kita boleh makan juga tengok. Okey. Okey lah tengok. Okey, alright. Kita makan semua. Sedap. Okey, jom setelit lagi pokok. Ini ada pokok jambu. Jambu batu. Okey. Yang pokok jambu batu ni khasiat dia, yang kawan-kawan tak tahu, pucuk dia ni boleh buat ubat jerawat ya. Kita boleh ambil pucuk dia ataupun daun yang agak muda. So kita kupang, kupang kan panggil, haluskan, kita letak dekat muka kita. Dan pucuk dia ni boleh buat ulam. Kalau bagi saya lah, saya makan memang saya punya ulam. So pucuk dia ni boleh kita rebus ya. Masak kemur, yang bisu lah semua kan. Okay. Cabai Melaka. Dia banyak jenis ya. Yang ni yang panjang punya ni. Yang panjang sikit ya. Ada cili cabai burung orang panggil ya. Ini pokok ni. So teri habis ke? Okey. Sekarang kita tengok apa lagi. Ha, kita tengok cili cabai burung. Okey, cili padi ni ataupun cabai burung ni memang kalau buat air asam, kalau buat air asam memang kick. Ni ada yang muda, ada yang ni kan. Kita ni banyak sangat nampak ni. Nampak dia punya tu. Fuh. Yang ni kalau nak buat air asam, kita boleh ambil yang ni ataupun daun ni boleh buat masak lemak. Nampak ni. Ha, memang padu. Okey. Ada ambra. Bagi dia makan. Hello. Okey, ini anak-anak dia lapar ni. Arnab ni ada yang orang suka daging arnab kan. Tapi saya ni tak pernah cuba lagi daging arnab. Tengok. Oh, cepat-cepat makan. Tengok punyalah makan sedap. Ha, ini daun ambra ya. Okey, makan-makan. Okey, kita tinggal kat sini dulu. Kita
masukkan dia, biarlah dia makan sendiri. Okey. Tapi kita akan feel bila dia tarik tu, eh. Best pula bau kita semai lain, okey. Pandan dalam ini ada apa? Tengok. Ada ikan. Comelnya. Okey kawan-kawan, setakat ini saja. Jadi jumpa lagi di lain video. Jangan lupa subscribe my channel Mazliza Ahmad. Okey, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.